Saudara, venue Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut Cabang Olahraga Sepak Takraw rampung dibangun. Pemerintah Aceh Timur siap menerima atlet dari 26 provinsi se-Indonesia. Venue Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh Sumut Cabang Olahraga Sepak Takraw yang dipusatkan di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, sebagai tuan rumah rampung dan siap digunakan untuk pertandingan akan digelar pada 7 September mendatang yang akan diikuti oleh 26 provinsi se-Indonesia. Syahril, Kepala Dinas Pora Aceh Timur mengatakan, lapangan pertandingan telah selesai dikerjakan oleh pihak rekanan. Hanya saja tinggal finishing beberapa item lagi seperti pemasangan alas yang baru tiba dari Jakarta. Menurutnya, lapangan ini akan diuji coba oleh tim sepak takraw dari DKI Jakarta dan Aceh pada 4 September mendatang. Hal ini sekaligus uji coba tribun penonton yang mana kapasitasnya sekitar 720 orang yang terbagi tribun A dan B. Di mana jumlah keseluruhan tamu nantinya sekitar 435, di mana nantinya diinapkan di 3 wilayah, yaitu di Kecamatan Idiraya, Perelak, hingga ke Kota Langsa. Alhamdulillah untuk cabang olahraga sepak takraw di PON 21 2024 di Aceh Sumut, kebetulan Aceh Timur selaku tuan rumah cabang olahraga sepak takraw, alhamdulillah pelaksanaan pekerjaan sesuai target, alhamdulillah selesai. Memang di kontrak kita ini tanggal 3 September, tapi ini tanggal 1 September sudah selesai, tinggal finishing dan penyiapan lapangan takraw yang karpet yang baru sampai dari Jakarta. Alhamdulillah peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk pertandingan sudah sampai di IDI, tinggal pemasangan, mudah-mudahan dalam 2 hari ini selesai pemasangan akan bisa digunakan untuk pra-event. Karena direncanakan Pak BJ Bupati Aceh Timur ingin ada pertandingan tim Aceh dan DKI yang sudah hadir terlebih dahulu di Aceh Timur. Dinas Pora berharap kegiatan PON ini berjalan lancar dan sukses dan nantinya dapat menumbuhkan perekonomian. Tim Liputan Aceh TV melaporkan.